Halo guys, sekarang kita lagi di acara Resident Evil 2 Launching dan Experience. Betul sekali. By PS Enterprise. Kita langsung experience ke orang-orang yang bakal mau mainin Resident Evil 2 Remake. Benar sekali. Jadi kita bisa lihat di sini kayak wahana rumah hantu. Oke, kalau misalkan itu, yuk kita langsung masuk aja, kita langsung lihat. Masuk. Wah, suaranya serem. Serem gue. Ini kira-kira ada apa nih? Lu bisa ceritain ya sekarang. Pergi, zombinya mau makan. Oh iya, udah. Zombinya mau makan. Minggir. Nah, yang sini nih jadi ada kita sediain dua mesin. Dua mesin. Satu memakai speaker. Satu lagi di sebelah sono, balik sono. Nah, itu pakai headset. Oke, jadi tujuannya apa nih, Bro? Kalau pakai speaker sama headset nih. Kalau yang pakai headset biar pada ketakutan sendiri. Kalau speaker ini kan bisa dilihat sama yang orang lain gitu. Oke, jadi kita ngasih experience ke orang-orang ya. Benar, kita kasih experience gitu. Bisa kita lihat di sini meja perjamuan terakhir. Kalau lu makan di sini dapat dipastikan kenapa nih? Dapat dipastikan lu nggak bakal bisa keluar lagi, Bro. Iya. Nggak bisa keluar jangan, lagi. Jangan makan di sini ya. Lu pasti asik main game di sini. Iya sih, benar. Maksudnya begitu. Itu jadi di sini ada koleksi Resident Evil. Biarpun nggak lengkap, tapi lumayan lah ya. Nah, di sini kalau kalian di sini lagi santai-santai bisa lihat trailer-trailer semua Resident Evil ya di sini. Oke, nah sekarang kita balik lagi turun yuk. Miss Queen. Panggil Queen aja. Panggil Queen aja, nggak usah pakai Miss ya. Tak jadi ya nggak enak kok digabungin. Kenalin yang biasa dengan suara gue di YouTube, di IG. Kenalin gue dari Mrs. Queen dari Resident Evil Indonesia. Dan biasanya gue sama papa gue, papa Killstreak, cuma sayang banget dia lagi nggak bisa datang hari ini karena dia lagi kerja. Lagi main? Kerja! Oke, ada yang kaget bagusan. Iya, dia kaget ya, Bu. Oke, kita lanjut lagi, Setiadi. Oke, siap kita lanjut. Thank you sudah datang ke acara ini. Coba kita wawancara zombinya. Zombinya mau ngomong apa ya? Oke, mungkin gua bakalan coba yang ngomong sama zombinya ya. Oke. Kita tanyain orang-orang yang ada di sini aja yuk. Kebetulan di sini ada dari Avengard sama Jagger. Jadi tahu acara ini dari mana? Saya tahu dari Mas Andre. Tadi katanya enggak tahu. Jadi yang benar yang mana ini? Apa namanya? Dulu saya waktu main area 2 yang lama, klasik-klasik, yang klasik, area 2 klasik, langsung tidur, besoknya demam. Berarti intinya takut. Apa kena virus? Takut. Oke. Lo takut enggak? Iya, takut. Takut juga. Takut semua. Gua mau nanyain yang berani, kagak ada yang berani masalahnya. Saya!
Oke teman-teman, sekarang kita pengen tahu nih kesan-kesannya teman-teman kita yang udah pernah mainin Resident Evil 2 Remake, gimana kesan-kesannya? Benar banget. Nama gue Mako. Gimana ya? Kalau misalnya bilang superb sih, experience-nya beda banget sama era sebelumnya ya. Oke. Maksudnya dari yang ya mungkin udah beda zaman juga gitu loh. Dan terus era yang renewal ini di memang kemasannya tuh benar-benar fresh banget. Jadi benar-benar ngikutin apa yang film-film model sekarang gitu. Nah itu kayak sebenarnya kalau misalnya gue bilang ini video game, gue nggak nganggap video-video game sih. Mungkin walaupun gue cuma main belum nggak lama, tapi kayak ini film sih menurut gue. Okay. Gitu. Pake headset gimana tapi enak. Wah, dianjurkan buat lu yang jantungnya lemas sih jangan deh. Jangan serius sama saya Ma'il. Ma'il. Oke. Ma'il. Kesannya gimana nih? Jadi sebelum main dulu nontonnya udah takut sih ngeliatin. Oh gitu. Jadi lu belum main aja nonton aja tuh udah takut gitu. Ya? Udah takut sih. Udah takut buat mainnya. Terus pas bagian gua main sekali main ngeliat flicker tuh gua takut. Gua takut untuk ada emasnya sih buat saya. Jadi saya seneng sih. Jadi kesannya terakhirnya gimana? Seneng. Walaupun waktunya cuma sebentar main tapi takut. Tapi seneng. Okay. Makanya beli di PSE semuanya. Takutnya dapet ya berarti ya. Okay. Makanya belum ada beli di PSE. Yeah. Ya okay. Kan? Siap. Okay, thank you bro. Oke, okay, thank you. Kalau begitu, nah jadi itu pengalaman-pengalaman teman-teman kita yang udah nyobain pakai headset atau pakai speaker ya. Lu udah nyobain dua. Oh, gua udah tamat, bro. Udah tamat. Gua aja sampai ketakutan ya main. Tuh, sampai ketakutan gua dia mainnya. Area 2 ini. Gitu. Sip. Mantep ya. Parah. Cakep abis. Ini ya? Baru namanya game nih. Baru namanya game horror ya. Jadi gue baru pertama kali ngerasain game horror yang lebih daripada film. Benar. Parah, bener ini banget. Keren abis. Grafiknya apalagi keren banget ya, gila. Oh iya. Terima kasih juga buat bro Ming udah datang membantu. Terima kasih juga pada Maxsoft ya yang sudah memberikan hadiah kepada kawan-kawan yang datang juga. Thank you juga sama Rocket. Rocket itu adalah headset yang tadi dipakai buat demo di sini dan mereka semuanya pada bilang pakai headset itu wah. Cakep dong. Cakep banget. Beneran cakep banget. Thank you juga sama Rocket udah kasih door prize. Terus thank you juga untuk Brazen yang udah minjemin bangkunya untuk supaya experience-nya nyantai tapi serem. Gitu.
Nah terus lalu juga terima kasih juga kepada Logitech. Logitech udah kasih pinjam speakernya sehingga ya dari tadi kita main di sini ya. Parah ya. Suasananya hidup bro. Ya, suasananya hidup banget gila gila. Dan terima kasih juga kepada Resident Evil Lore ID. Resident Evil Lore ID tadi udah datang membantu. Thank you juga buat penjilat Frank, Om Frank sama Om Michael. Sama juga tadi ada Ko William juga datang juga. Thank you buat semuanya yang sudah datang. Sama fans-fans. Ikut. Sama fans-fans sama aku gamer. Jangan lupakan aku gamer. Aku gamer dan Fadri Jackson santai bersama gua YouTube channelnya. Jangan lupa di-subscribe semuanya ya. Oke, jadi itu aja sih acara kita ya. Kali ini sampai bertemu di acara berikutnya yang pasti lebih heboh atau sama hebohnya. Zombie, get down!